Sebelum video ini dimulai, aku pengen kasih tahu kalian, buat kalian yang pingin top up game Grotopia, Valorant, FF maupun ML, langsung aja kalian ke sisherlystore.com. Di mana di situ disediakan semua jenis game dengan berbagai macam cara top up yang pastinya udah murah dan juga terpercaya. Let's go. Sebagai seorang player Grotopia, aku sebenarnya penasaran banget sama profitan yang satu ini. Ini adalah salah satu profitan yang aku lihat banyak banget ditiru oleh YouTuber-YouTuber yang subscribernya udah banyak dan juga orang famous lainnya. Alhasil, aku memberanikan diri untuk mencoba profitan yang agak sedikit tricky ini, teman-teman ya. Tapi, aku bisa mendapatkan profit hampir dan bisa bahkan entar lebih dari 2 digit DL-nya. Kalau misalnya kalian penasaran sama video profitan kali ini, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, jadi bagi kalian yang nggak tahu, teman-teman ya, kurang dari seminggu ya yang lalu, aku tuh sempat buka world list SSP, teman-teman ya. Nama worldnya itu adalah list pur, teman-teman ya. Dimana di sini aku menjual list SSP dengan harga yang murah ya, teman-teman ya. Cuman di angka 10 sampai 20 WL dan aku menawarkan ini kepada orang-orang, khususnya owner SSP. Dan sekarang teman-teman ya, sekarang per hari ini teman-teman ya, aku sudah mendapatkan 2 digit DL dari profitan clean dari world ini teman-teman ya. Tentu saja ini belum dikurangin sama megaphone teman-teman ya. Karena megaphone ini juga sebenarnya belum aku hitung karena aku juga masih sisa satu teman-teman ya. Tapi so far karena aku belum memakai megaphone, jadi aku bisa mendapatkan 2 digit DL clean dari profitan world ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, aku di sini kalian bisa lihat ya, banyak door-door yang udah berwarna. Itu artinya door-nya itu udah pada sold-sold semua teman-temannya. Dan kalau misalnya kalian lihat di bagian atas, aku juga membuka world fan spot teman-teman ya. Ini fan spot cuma isi 4 dan di atasnya ada world SSP aku sendiri. Jadi kalian jangan bingung deh, bang kok bisa ya world seperti itu dapat 10 DL clean? Ya karena aku tuh nggak cuma profitan 1 atau 2 jenis, tapi bisa sampai 3 jenis di world ini. Dan ini belum termasuk dengan fosil-fosil yang ada di bawah maupun comet dust yang aku dapatkan. Nah teman-teman, setiap kali orang kalau mau beli link di tempat aku selalu arahkan ke fan ini, dimana di sini itu udah sold ya, alhamdulillah udah sold. Dan kita bisa melihat profitan kita selama aku membuka list pur. Belum lama teman-teman, belum lama ya, belum sampai 2 minggu, baru mau sampai 2 minggu teman-teman ya. Dan kalau kalian lihat, aku bisa mendapatkan sampai 10 DL teman-teman ya. Ini clean ya, ini clean. Dan kalau kalian lihat video-video aku, kalian bisa menyadari bahwa aku memang mendapatkan sebanyak ini teman-teman ya. Nah teman-teman, semua WL atau DL yang aku dapatkan di sini bukan 100% aku dapatkan karena aku jual link. Juga bisa karena fosil, fanspot maupun SSP aku sendiri teman-teman ya. Tapi memang sebagian besar itu dari link-link ini teman-teman ya. Nah, buat kalian yang bilang ke aku ya, bang, profitan ini kan cuman bisa dilakuin sama orang yang famous gitu ya, orang yang punya influence atau punya followers yang banyak. Sebenarnya teman-teman ya, sebelum aku melakukan profitan di world ini, aku udah sempat melakukan profitan jenis yang sama, tapi beda waktu. Dulu pas aku sebelum jadi YouTuber, aku bahkan masih simpen worldnya sampai sekarang teman-teman. Mari kita ke situ aja deh, biar aku bisa tunjukin ke kalian. Let's go. Teman-teman, ini adalah world aku ya teman-temannya. World yang dulu aku bikin untuk bikin world stock. Tapi bedanya bukan stock SSP, tapi lebih ke arah stock link. Dan kalian bisa lihat sendiri, di sini aku bisa mendapatkan waktu itu setahu aku ya teman-temannya, bisa mendapatkan 3 DL clean profit dari link-link ini teman-teman ya. Tentu saja dulu linknya lebih banyak, cuman sekarang itu banyak yang udah ke-remove karena mereka antara stoknya nggak banyak atau nggak fan mereka isinya kosong semua. Jadi ini udah membuktikan bahwa untuk membuka world link seperti ini, jujur menurut aku ya, profitan dari world link ini sangat-sangat gacor. Cuman ini sebenarnya nggak perlu SB dan nggak perlu influence atau followers yang banyak. Cuman kalian membutuhkan eksekusi yang tepat aja bagaimana cara kalian bisa meramaikan worldnya. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu, di list 4 aku baru SB 1 kali. Aku baru SB 1 kali dan masih ada satu SB yang belum aku pakai tapi worldnya udah serame ini. Dan kalau misalnya kalian masuk ke beberapa link yang ada di list pur, kalian bisa lihat mereka tuh banyak yang udah ada honor, banyak yang fan-nya udah keisi WL, bahkan ada owner yang udah sampai restock 2 kali di list pur karena SSP-nya udah habis gitu teman-teman ya.
Nah, ini aku pengen kasih kalian lihat itu traffic CCTV di Worldly Esports ya, teman-teman ya. Ini baru pagi ini, teman-teman ya. Baru pagi ini dan kalian bisa lihat udah banyak banget yang datang, teman-teman ya. Kalian bisa lihat itu udah banyak banget yang datang, teman-teman. Dan aku pengen kasih tahu kalian ya, memang mungkin ada pengaruh dari aku sebagai influencer juga, teman-teman ya. Tapi kalian bisa lihat bahkan sebelum aku bangun Lispur, aku tuh udah mendapatkan WL dan DL profit clean dari profitan Worldling ini, teman-teman ya. Memang ada pengaruhnya, tapi menurut aku tidak sesignifikan itu, karena kalau misalnya cuma mengandalkan dari followers aku doang, World ini juga tetap gak bakal berjalan, teman-teman ya. Nah, teman-teman, segitu aja buat video kali ini. Aku cuma pingin spill aja berapa sih profitan dari seorang owner list SSP. Dan buat kalian yang mau cari World SSP ataupun owner SSP yang pingin World-nya rame, teman-teman ya, silahkan kalian datang ke Lispur. Dan kalau pingin kalian beli link-nya, silahkan tinggal DM IG aku aja, teman-teman ya. Tentu saja profitan yang aku dapatkan 10 DL ini, teman-teman, disclaimer ya, profitan yang aku dapatkan di sini itu nggak aku pegang semua. Caelah, kikir banget, kikir dah. Maksudnya, bang, ini 10 DL benar-benar masuk kantong semua ya? Enggak lah, teman-teman ya. Ini profitan, teman-teman ya, yang ada di sini itu ntar bakal aku puter lagi buat beli SB, so bisa ramein lagi worth-nya, teman-teman. Nggak bakal aku pegang lagi, nggak bakal aku pegang semua. Palingan cuma 10-20%, teman-teman, sisanya dipakai buat SB semua. Kalian tahu lah, SB harganya mahal. Segitu dulu buat video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.